perempuan, istri yang baik itu siapa? Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh, rungokno wong lanang. Ada permainan harga masker yang dulunya cuma 15.000 jadi 300.000, ditimbun, dijual dengan harga yang lebih mahal. Eh, para penimbun masker, ketahuilah, orang-orang yang suka menimbun masker, saya seolah mati cangkeme maskeran. Merongos pokoknya. Iki ngopo meneh. Ayo rada mriki mboten napa-napa. Lah gare luwemu lemu gek dadi yo. Pokoke ombo-ombo. Alah. Tadi yang apa menel, ada kimcil lagi seneng aneh kok ya. Kan aku jadi ingin. Salu ala Nabi Muhammad. Maka tidak ada satu tempat pun bergantung yang terbaik kecuali hanya kepada Allah, betul? Disitulah kenapa kemudian dikatakan innallaha la yukhliful mi'at, sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Siapapun kita bergantung, banyak kita akan sakit hati. Contohnya pengajian di suku gelas kaya ngene karepe digopo. Ya menjijikkan to iki. Kiai ini gua gang ganteng gelasnya banci iki lah ya. Goblok, goblok. Niki maksudnya digopo. Niki jenenge makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, panitianya pekok. Kuwi maksud iki dienggo apa ngono lho. Goblok, goblok. Lah gelasnya cangkemku ombo gelasnya kaya ngono lak ngenyek cangkemku to kuwi. Oke nyugo iki anget Gus karo idune pruh. Rana tutupi. Salu ala Nabi Muhammad. Gak ada satu tempat pun bergantung yang terbaik kecuali hanya bergantung kepada Allah. Jangan pernah kemudian gantungkan harapanmu kepada manusia, maka kamu akan kecewa. Kenapa mboten, Bu? Alah mbiyen calon bojomu iki lho, lak nyedaki awakmu pas PDKT bahasane ya Allah. Gimana pembantuan Bu? Horaono segera kepenak, tapi segera popo. Ingat perempuan, istri yang baik itu siapa? Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh, rungokno wong lanang, rungokno. Eh, wong lanang rungokno, gitu loh. Saya ulangi, istri yang baik, istri yang siap diajak menderita oleh suami, tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Makanya nyuwun saya ulang, kulo kali bujuk kulo nyahnyoh, bujuk kulo kali kulo gak nyahnyoh, oh bujuk kulo niku apian kok aku rong jaluk bujuk kulo nawani kok. Tenan pak, mlebu kamar bojo kula wis dandan wayu, wah wedake kandel. Kowe ngopo, Pak? Wah, tak pikiran ganteni aku. Ya ora apa-apa, ora kaya kipas ya ora apa-apa. Oi, kipas. Turun. Kalau ki ngerti kok jenengan kepanasan lah mergo melu pengajian kok mergo sampingan mbak-mbak itu iya anjen wis tuwa kok ngacengan. Salu ala Nabi Muhammad. Jadi
Kalau kemudian kita bergantung kepada manusia banyak, siap-siap kecewanya. Oh, pemenang jenengan nak percaya karo gambar-gambar calon bupati sini yang dalan niku. Halah. Sekuwabe Tony Boster niku. Napa waton muni ndobose banter. Kula iki lajeng pemilu ngoten niki pilihan bupati apa pilihan legislatif. Metu ning dalan niku mumet ndas kula. Lah kok piye? Nandur wit rambutan tukule gambar calon bupati. Nandur wit pelem tukule gambar calon bupati. Kejanjine iki ra ono sing ra enak. Wabeh janjine apik-apik. Siap apa sejahterakan rakyat. Oh. Siap tidak untuk korupsi. Halah tak jawab cangkemmu. Kowe ngomong ngono lak mergo durung dadi. Lah wis dadi mesti lali. Gua bare gayane ning dalan ya Allah pasang ning wit-witan. Sampai nyuwun sewu setan niku do lunga saking wit-witan. Soalnya napa terjajah oleh gambare calon bupati. Bahkan setan niku gumun ndelok gambare calon bupati cangkeme merenges raming kemingkem. Ya Allah. Kayak kok ya merenges ki ya ngopo? Iki ya sapa kok ganteng men ya Allah. Eh? Napa? Berkat panitia matamu kuwi ya. Amrengese lek ya jijiki kae kok. Ora kaya gambar calon bupati Blambangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka seharusnya kondisi seperti corona niki nambahi iman kula panjenengan sami kepada Allah bahwa ini hanya salah satu bagian kecil tanda-tanda dari keakbaran Allah. Nembe diwene virus cilik mawon mun kelabakan. Ayo. Sajajane saya begini dan ya, ada Pak Kaposek, ada Pak Danramil. Menurut saya sudah enggak nalar sih. Biyen iki ada virus yang lebih berbahaya daripada corona, tapi enggak seheboh ini, Pak. Yang namanya virus SARS, terus apa meneh niko? Niku jauh lebih bahaya daripada corona. Tapi waktu itu enggak terlalu heboh, sehingga heboh kira HP-mu kuwi to. Nggih napa mboten? Buka TV corona, buka YouTube corona, buka Facebook corona, Instagram corona. Jajal atimu deloken. Ana aku ning kono ra. Wis panas-panas kipas angin ini telat. Ya Allah, niki sudah berlebih-lebihan. Padahal jenengan delok kasus kematian karena beberapa kasus di dunia. Corona itu termasuk yang paling kecil dibandingkan kasus influenza. Niku sing mati luwe kathah. Bahkan dibandingkan kasus road accident, kecelakaan di jalan, itu jauh lebih banyak. Wong numpak motor moro-moro ning dalan tabrakan. Ber, niku kathah. Wong iki lucu, kaget kok sing dicekeli cangkeme, kaget aku. Jantung niku teng dada teng dada. Apa jantung kini cangkem? Gege jenengan kaya wit pisang. Napa niku punya jantung tapi enggak punya hati? Iya. Winduk rungokno. Sorry yo. Aku karo awakmu iki padha karo Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan tapi enggak pernah jadian. Iya. Mundan. Dan rame. Cek iki wirawiri iki yo apa ta iki? Oh, kipas angin. Loh, arep nang ndi kowe kok minggat? Kene wae. Hah? Napa? Oh, Gus Husen. Ya, hati-hati nggih. Malah nguyuh cewek nggih. Dibandingkan dengan road accident dan itu jauh kecelakaan di jalan itu nyuwun sewu termasuk salah satu yang mematikan di dunia. Dibandingkan dengan suicide napa niku bunuh diri jauh lebih banyak bunuh diri. Tonggo kula teng Yogja wingi isuk nyuwun sewu yang lain berdiam diri di rumah mergo khawatir karo corona, ternyata mati nih ra mergo corona malah menggantung diri. Jadi lah awakmu wong lanang ki mung ning omah terus ra tau megawe, kowe malah iso matimu ra mergo corona mergo dikapyuk karo bojomu.
soalnya orang nyambut gawe. Lah kaya Pak Polisi, kaya Pak Tentara, kaya pegawai negeri niku penak. Pripun ben bulan wis ana gajian. Lah kaya mbak-mbak penyanyi kuwi kok ning omah, lah arep nyanyi karo sapa? Sing bayar sapa? Ora, Nduk. Tak ewangi. Ayo. Lah sakniki kaya wong desa niki gaweane macul ning sawah, kon kerja ning omah, ge macul ndase sapa? Maksud saya apa? Waspada harus, tapi jangan panik berlebih-lebihan. Niki lakmun kaya wong kentir niki, mlebu masjid bahkan Jumatan kalau bisa ditiadakan. Salat 5 waktu di rumah saja. Oh wong kene ya seneng banget. Ora ono himbauane ra tau mangkat. Apa meneh kok dihimbau? Ayo. Lucune napa? Niki fakta nggih. Pengajian kalau bisa dipending, ning masjid kalau bisa nanti dulu dipending. Pertemuan-pertemuan dipending. Mall buka. Hiburan malam buka. Diskotik buka. Klub malam buka. Pertanyaan saya, apa rumangsane mlebu masjid ki luwih berbahaya daripada mlebu diskotik? Ayo, saiki ibu-ibu tak takon. Luwih percaya bojomu mlebu masjid napa diskotik? Bojomu mlebu masjid lah ngantuk paling mau ngeloni kentongan. Tapi lah bojomu mlebu diskotik, alah-alah iso mlebu ra gelem metu. Mula kula pengajian teng kafe niku mesti kula nganggo kacamata ireng. Tujuane mung siji, lono sing ayu aku nglirik enggak kelihatan. Iya. Ning kene sing tak lirik apa lemu-lemu kaya ngene iki kok ya ora. Undan lah ning kafe sing aji, wah ayu-ayu kae ndan. Pokoke pengajian paling menyenangkan sedunia. Oh. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin dan wah. Pokoke sing melu ngaji kelasnya SMS, silite metu sedite. Ning kene STMM, setengah tua meh mudar. Pak Kaposek, Pak Dan Ramil, kita awasi bareng-bareng virus corona ini. Tapi menyikapinya jangan berlebih-lebihan. Kalau pemerintah menghendaki rakyatnya di rumah terus, ora usah metu saka omah, ya nyuwun sewu. Tentunya pemerintah harus memberikan makan kepada rakyat yang ada di rumah. Betul? Ya sing fair-fair mawon. Apalagi per hari ini berita di Banyuwangi belum ada satu kasus pun yang positif. Yang diawasi ada orang dalam pengawasan, istilahnya apa? ODP. Niku wonten. Tetapi belum ada satu pasien pun yang positif mengandung corona. Tapi tadi di sana banyak corona, komunitas rondo mempesona. Kalau saya juga corona, korban rondo nakal. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian apa seharusnya ini menjadi tanda-tanda kuasanya Allah. Kalau kemudian Allah niku ngersake nyuwun sewu hanya gara-gara corona mawon kita sudah kalang kabut. Nggih napa mboten? Namung corona lho nih. Padahal nyuwun sewu kematian di luar corona jauh lebih banyak. Contoh, yang mati gara-gara alkohol niku jauh lebih banyak. Kula mun baca penelitian nih, sing gaweane mabuk mati niku luwih akeh daripada corona. Sing mati mergo rokok luwih akeh meneh. Wih, ayo. Maka Indonesia itu jadi surga bagi corona. Soalnya napa? Kakean wong rokok. Untung kula niku kiai NU tapi ra tau ngerokok. Ayo mbak-mbak tatakon, lak golek bojo seneng sing ngerokok apa ora? Gus Miftah. Kenapa kamu harus pilih yang tidak merokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Aku kira sing ngerokok blas dan. Kak cilik kula ra tau ngerokok. Ngomong kok bapak kula niku ngerokoke buan teri ra umum. Pol. Kayak ana taplak meja ning kono ke sapa to kene. Oh. Oh, seragam to tapi ke taplak meja. Ya Pak Kaposek, ya kayak taplak meja ya Pak Kaposek.
Yo ngalah. Saking medine karo corona taplak meja dienggo baju to yo yo. Taplak meja. Moto kula kuwi wawas ya, Pak. Bapak kula niku perokok berat. Oh, sing kurang ajar bapak kula ndan. Ngerokok sampingnya dokter. Bapak kula dilokke, Pak Kiai. Napa dokter ngerokok terus mati lho. Bapak kula jawab, mati ya disumet menah. Kiai eno dilarang ngerokok. Kiai eno ngerokokin duit dalil lho. Ni'amadul udud ba'dad dahur. Ini ku wong NU. Tapi ndelah kula belas-belas ngerokok, Bu. Mila lan jenengan ngundang ngaji kula niku serasa rokok-rokokan. Wong kowe ora tahu ngerokok. Sing mati mergo rokok niku luwe akeh. Maka corona ini hanya bagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Awake dhewe kudu luwih iman marang Gusti Allah. Maka saniki jenengan ndongone ngene. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan sebaliknya kita gara-gara corona kehilangan Tuhan. Sak gede-gedene corona, luweh gede Gusti Allah. Saya ulangi, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan hanya gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Wih gagah. Ya Allah, corona mangguak ya Allah. Lah corona ra gelem minggat saka Banyuwangi kula santet ya Allah. Ngono gagah kuwi. Ahli santet ya padahal kuwi. Santet coronane aku ngono. Bu, boleh waspada, jangan takut berlebih-lebihan. Enggak diwaca ijazah saking Habib Lutfi, moga-moga kula panjenengan sami tinebihno saking corona. Amin Allahumma amin. Ayo kayak corona sing taplak meja kayak melundungo kayak sok modis malah salah kostum. Alah sok gaul lopo, aku malah kelingan catur ya. Oh kayak bani serbet kecetok kayak. Eh bani serbet ayo maca donga. Kelas STNK setengah tuan yang kenceng. Oh, lah mbak-mbak penyanyi gue ya bedo. Macan tutul, manis cantik jalannya mentul mentul. Ayo ndonga Pak Kaposek ya. Moga-moga kula panjenengan kami kewabeh tinebena saking corona. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok sing tenanan lho cangkemmu semono. Aku lan ndonga tenanan kok. Kowe iki lak bengok wong edok lho, bengok sing buantre kowe ngonek-ngonekke bojomu kae lho ngono. Ku yo ngono wis tuwa jilbabe ping halo-halo-halo. Menjijikan. Yo jangan-jangan sing pake yo ping cah kowe. Ayo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in.